ada yang ingin aku bicarakan besok. Apa kalian tidak takut tinggal di hutan seperti ini? Anak laki kita bahkan sudah pergi entah kemana karena tahu kita akan membusuk di rumah ini. Jika kau umpuk lagi, aku akan bunuhmu. Dia datang dengan wajah pucat dan lutang. Ya Tuhan, minumlah. Lalu ia akan memberikan segalanya, pakaian, makanan, perhiasan semuanya. Dan ia akan memperlakukannya sebagaimana layaknya. Nyonya besar, anak. Ya Sapus, tubuhnya tidak kekar sekali. Kau harus jaga syukur, ada dua orang perempuan yang masih hidup miskin bersamamu. Selamat malam, anakku yang cantik.